Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Deti Maharani. Kali ini saya baru saja selesai membuat sambal terasi yang enak dan mantap sekali rasanya. Dan jika teman-teman mau tahu caranya, silahkan simak video berikut ini. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, aktifkan juga loncengnya ya. Terima kasih. Teman-teman, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan cabai merah secukupnya, terserah kalian mau bikinnya seberapa banyak sambalnya ya teman-teman. 2 buah tomat, 4 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 4 butir kemiri, dan terasinya saya pakai 4 bungkus kecil ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, di sini saya sudah menyiapkan micin setengah sendok teh, garam 1 sendok teh, dan gula merah secukupnya ya teman-teman. Nah teman-teman, nanti semua bahan ini yang akan saya tumis dulu ya teman-teman. Cabai merah, bawang putih, bawang merah, tomat, dan juga kemiri, terasi akan saya tumis sampai matang, baru saya ulek manualnya teman-teman. Nah selanjutnya, sekarang saya tuangkan minyak secukupnya untuk menggoreng bawang merah, bawang putih. Nah sekarang minyak sudah panas, akan saya tumis bawang merah, bawang putihnya. Sekarang saya angkat ya teman-teman. Dan goreng cabenya ya teman-teman. Tuangkan. Dan sekarang saya angkat ini teman-teman. Nah, saya akan mengulek cabenya ya teman-teman, cabenya terlebih dahulu secara manual. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tuangkan bumbu. Tambahkan garam sama micinnya teman-teman. Tuangkan tomatnya ya teman-teman, masukkan tomat ke sini.
Nah, teman-teman, sekarang sudah selesai dan akan saya cuci dulu ya sambal terasinya ya, teman-teman. Rasanya pas banget, teman-teman. Ini enak banget untuk cocolan sama ikan goreng, ayam goreng, dan lalapan yang lainnya, teman-teman. Pokoknya kalian wajib mencobanya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.